Pemirsa, sejumlah relawan langsung bergerak menuju lokasi gempa Banten. Sudah ada relawan di sana bernama Lulu. Ya, Pak Lulu, bagaimana proses evakuasi para korban gempa? Saat ini kita berada di lokasi imbas gempa di Kecamatan Cimanggu, tepatnya Kampung Polos, Desa Waringin Kurung, sekitar 15 menit ke Pantai Sumur. Dan ini memang berdasarkan laporan kami, meskipun memang tidak ada korban jiwa, tapi beberapa titik di lokasi seperti di Cikawung, Cipining, Ujung Kulon, ada beberapa warga yang menjadi korban akibat tertimpa reruntuhan rumah. Itu ada yang luka, tapi kita memang belum menuju lokasi. Selain kita sebentar lagi kita mau ke Puskesmas Sumur yang memang terkena gempa juga, banyak yang sebagian yang ambruk. Tapi setelah kita ke lokasi yang pertama ini, kita selanjutnya akan menuju titik yang mana infonya banyak warga pesisir yang mengungsi ke daerah yang lebih tinggi, tepatnya di Kopi, masih di Cimanggu, gitu. Demikian. Ya, Pak Lulu, di lokasi Anda berada, yaitu di Cimanggu, ini bagaimana kondisi di sana, Pak? Apakah masih banyak juga masyarakat yang bertahan di luar? Iya, sebagian kalau si lokasi saya ini tidak begitu banyak masyarakat yang keluar. Karena memang sejak sore, sejak gempa sampai jam 8, terlihat masih banyak yang di luar. Tapi sekarang berangsur mereka mulai masuk ke rumahnya masing-masing. Tetapi untuk di kawasan Sumur, itu warga-warga yang tinggal tepat di pesisir pantai, mereka sampai saat ini memang mengungsi ke saudaranya atau ke tempat-tempat yang memang seperti huntap ataupun tempat yang lebih tinggi. Untuk saat ini, Pak Lulu, apakah sudah didirikan tenda ataupun posko pengungsian bagi para korban, terutama yang rumahnya hancur karena gempa tadi sore? Sementara ini laporan tidak ada satupun titik istilahnya pengungsian, karena memang belajar dari tsunami kemarin itu mereka pergi ke tempat istilahnya saudara-saudaranya itu, atau yang sekarang malah ada huntap korban tsunami, mereka juga mengungsi ke tempat tersebut. Oke, untuk data total korban luka-luka yang tadi juga sempat sudah ditangani oleh tim relawan ini ada berapa, Pak Lulu? Kita baru dua warga saja yang di kawasan Ujung Kulon. Oke, kondisi korban luka sampai saat ini bagaimana, Pak? Tidak terlalu parah ya gitu, hanya sementara makan luka ringan, cuman ada sok juga kaget gitu kan, karena memang di pesisir itu mereka begitu gempa sampai 6 kali itu mereka sampai sekarang sebagian besar belum kembali ke rumahnya yang di pesisir itu. Oke, baik. Untuk kerusakan fasilitas umum ini bagaimana kondisinya di khususnya di Cimanggu tempat Pak Lulu berada saat ini? Kalau di Cimanggu sendiri intinya hanya kebanyakan rumah-rumah warga. Dan memang istilahnya karena sulit dijangkau semacam di Rancecet yang perbatasan di ujung Jawa, itu kita kesulitan untuk melakukan lokasi sana. Kita hanya melihat di Puskesmas Sumur, itu bagian depannya itu pada rusak, pada ambruk. Dan juga sekolah juga sama, sekolah ada gerbangnya yang di Taman Jaya juga rusak juga sama. Baik, tindakan antisipasi apa yang dilakukan oleh tim relawan, Pak Lulu, jika nantinya ada gempa susulan? Ya, kita sementara ini sejak sore relawan-relawan sudah di standby di pantai. Mereka memberitahukan melihat kondisi pantai yang pertama. Yang kedua juga kita bukan saja hanya di sumur, tapi sebelum masuk sumur pun kita kepada warga meskipun mereka supaya mereka tetap tidak panik, tapi tetap mereka waspada gitu. Sebagian juga bahkan yang seperti mau masuk ke Tanjung Lesung di Panimbang, banyak pemuda atau warga yang mereka melakukan ronda gitu. Seperti di sini juga warga-warga tidak semuanya masuk rumah, mereka melakukan jaga malam gitu.
Untuk saat ini ada berapa total tim relawan yang bersiaga di sana, Pak Lulu, dan juga apakah ada koordinasi dengan BPBD mungkin? Oh ya, kita relawan yang kita pokoknya relawan terjun sementara baru 17. Sebenarnya kita memang tidak koordinasi dengan BPBD, tapi kita langsung kepada relawan yang memang ke titik lokasi bencana gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Lulu atas informasinya. Semoga warga di sana tetap aman.